بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya tak ada sedia nak baca tafsir. Sehari dua ni tak ada baca. Jadi saya ganti dengan berapa keping kertas ni. Tiga keping kertas pada pagi hari ini. Dalam tajuknya madza tanwi 'inda tilawatil Qur'anil Karim. Apakah yang anda niat ketika membaca Al-Quran? Jadi saya tengok kata-kata ni nampak molek, saya terjemuh jadi bahasa Melayu. Jadi baca mengikut hak ada ni. Kathiran minal muslimina la yaqra'ul Qur'ana illa biqasdi thawabi wal ajr faqat. وَغَفَلَ عَنْ عَظِيمِ مَنَافِعِ الْقُرْآنِ. Ramai orang Islam membaca Al-Quran berniat hendak mendapat pahala sahaja, tetapi lupa akan keagungan manfaat Al-Quran. وَأَنَّهُ كُلَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بِنِيَّةٍ نَالَ فَضْلَهَا وَحَقَّقَهَا اللَّهُ لَهُ. Setiap kali dia membaca Al-Quran berniat hendak mencapai kelebihannya dan ingin supaya Allah memberi kelebihan kepadanya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah hadis Nabi yang diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Seperti mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan atau usaha terhenti di atas niat seseorang. Jadi, bila setiap kali kita baca Al-Quran tu, curahlah kita boleh pahala. Tapi ada lagi benda-benda yang dikira katanya, bila kita niat sesuatu, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri kepada kita supaya kita niat tu. Maka Al-Quran manhaju hayatin. Al-Quran adalah cara hidup yang lengkap dan sempurna. Maknanya sebagai cara hidup kita yang lengkap. Nah, jadi dia rakyat di sini, saya tak tahu ke atas siapa tulis ni, tapi duduk dalam line. Nah, uzakiru nafsi wa ikhwani bi antakuna niyatul muslim indal qira'ah. Aku memperingatkan diriku dan saudara-saudari bahawa setiap kali anda membaca Al-Quran, hendaklah niat sebagai berikut. Ini ada semua berapa perkara ni. Kalau tengok sini, ada 30 perkara. Ketika kita baca Al-Quran, marilah kita pakat niat jadi bukan sahaja boleh pahala, tapi insyaAllah akan mendapat kebaikan kepada kita. Jadi dia rakyat di sini, nah, setiap kali kita baca Quran, aqra'ul Quran biniyatil ilmi wal amal bih. Aku membaca Al-Quran berniat hendak mengambil ilmu darinya dan hendak beramal dengannya. Bagi orang yang faham Quran tu, insya-Allah dia boleh ilmu. Nah, ni kita ada usaha nak jadi, nak buat macam mana nak jadi faham Quran, reti Quran dan dapat beramal dengannya. Yang kedua, aqra'ul Qur'ana bi niyyatil hidayati minallahi li nafsi wa dhurriyyati wa ahli baiti. Aku membaca Al-Quran berniat mendapat hidayah, petunjuk dari Allah kepada diriku, keturunanku, maknanya anak cucu dan sebagainya, dan ahli keluargaku. Yang ketiga, aqra'ul Qur'an bi niyyati munajati Allahi ta'ala. Aku membaca Al-Quran berniat munajat atau mendampingi Allah Ta'ala. Bila kita baca Quran, kita boleh klaicit khaufau Allah Ta'ala. Yang keempat, aqra'ul Qur'ana bi niyyatil istishfa'i bihi minal amradiz zahirati wal batinah. Aku membaca Al-Quran berniat memohon supaya menyembuh penyakit. Menyembuh penyakit zahir dan batin.
Yang kelima, aqra'ul Quran biniyati an yukhrijanillahu minaz-zulumati ilan nur. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah mengeluarkanku daripada kegelapan kepada cahaya, nur cahaya. Yang kene, aqra'ul Quran li'annahu 'ilajun liqaswatil qalb wa fihi tama'ninatul qalb wa daf'ul waswasil al-musaytir 'alayh. Aku membaca Al-Quran berniat supaya mengubati kekerasan hati. Dah hati kita hati keras kan? Maka kita niat insya-Allah Allah Taala akan buat jadi lembut hati kita supaya Allah melembutkan hati dan menolak was-was yang mengelubungiku. Was-was apa sini? Duduk krop klum kita, krop ngam kita tu. Kadang-kadang lagu itulah cara hidup kita. Yang ketujuh, aqra'ul Qur'ana biniyati sarfil hasadi wal 'ain 'anni wa 'an ahli baiti. Aku membaca Al-Quran berniat supaya hapus perasaan deki orang terhadapku dan ahli keluarga aku. Yang kelapai, aqra'ul Qur'ana hatta la uktaba minal ghafilin wa akuna minal dhakirin. Aku membaca Al-Quran berniat supaya aku tidak ditulis dari kalangan orang lalai. Sebab orang dia tak baca Quran, Nabi royak orang tu masuk dalam orang lalai. Tak baca langsung dalam hidup dia sehari-hari. Dan supaya aku termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa ingat ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, aqra'ul Quran biniyati ziyadati imani wa yaqini billah. Aku membaca Al-Quran berniat supaya bertambah imanku dan keyakinanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, aqra'ul Qur'ana biniyatil imtithali li amrillahi ta'ala bitartil. Aku membaca Al-Quran berniat hendak menunai perintah Allah Ta'ala dengan bacaanku secara tertil ataupun teratur. Ya. Jangan menjadi kita baca dengan tak tahu itu tak boleh baca menjadi molek, menjadi tertik terning molek. Yang ke-11, aqra'ul Qur'ana lithawabi hatta yakuna li bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi'ashri hasanat au bi'ashri amthaliha wallahu yudha'ifu liman yasha'. Aku membaca Al-Quran berniat supaya mendapat pahala kepada aku setiap huruf baca satu hasanah. Ini satu huruf, satu hasanah. Dan setiap satu hasanah akan berganda menjadi 10 kebajikan. Atau sebab tu satu huruf kita baca dalam Quran bolehnya 10 kebajikan. Allah akan menggandakan pahalanya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Orang hak lebih faham Quran, reti Quran, siapa ke baca Quran ni teriak tu bi air mata mengisak. Ah tu kalau lebih lagi tu. Nah, serta dengan dia boleh beramal dengan isi kandungnya Al-Quran. Yang ke-12, aqra'ul Quran hatta anala syafa'atal Al-Quran Al-Karim yaumal qiyamah. Aku membaca Al-Quran berniat sehingga aku mencapai syafa'at pertolongan Al-Quran Al-Karim pada hari kiamat. Yang ke-13, aqra'ul Quran biniyati tanfidhi wasiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala iqra'ul Quran. Aku membaca Al-Quran berniat melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan. Nabi pesan di dalam hadis dia, bacalah kamu akan Al-Quran. Nah, sebab tu kita baca Quran. Nah, sebab Allah Taala itu Nabi sendiri royak. Lepas tu dalam suratul Namli, wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Qur'an. Ayat ni duduk di akhir-akhir surah. Aku disuruh supaya menjadi orang yang serah diri kepada Allah dan supaya aku membaca Al-Quran. Ini ayat Quran sendiri yang Allah Ta'ala suruh kita dah. Yang ke-14, aqra'ul Quran hatta yarfa'ani
wa yanfa'ani Allahu bih. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah mengangkat darajatku dan memberi manfaat kepada aku dengan Al-Quran. Alhamdulillah, nah, kita pakat dapat darajat belaka yang tinggi di sisi Allah dengan kita membaca Al-Quran. Yang kelima belah, aqra'ul Qur'ana hatta artaqiya bihi fi darajatil jannah kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' wartaqi warattil. Aku membaca Al-Quran berniat supaya aku meningkat darajat di dalam syurga. Supaya seperti mana Nabi SAW bersabda, Nabi riwayat tiga patah. Iqra, wartaqi, warattil. Nah, bacalah, tingkatlah dan teraturlah bacaanmu. Ini Nabi riwayat kepada kita. Yang ke-16, iqra. Aqra'ul Qur'an, bukan ikra' dah. Aqra'ul Qur'an bi niyati an, apa baca sini? An albisa tajal waqar, al-wiqar, wa yuksa walidayya, walidayya bi hilyataini la taqumu lahuma ad-dunya. Aku membaca Al-Quran berniat supaya aku dapat memakai mahkota yang mulia dan ibu bapakku juga dapat memakainya di akhirat nanti, sedangkan mereka tidak memakainya semasa di dunia. Ha, ni mak pak kita akan pakai mahkota sikit lagi, mungkut yang ada di atas kepala. Dengan sebab apa tu? Anak yang banyak membaca Al-Quran. Lepas tu kita sendiri hak baca Quran pun insya-Allah akan dapat mahkota sikit lagi dalam syurga. Yang ketujuh belah, aqra'ul qur'ana biniyati situ dah, zikrillahi wa talabil ma'iyah wa ana ma'ahu hina yadhkuruni wa taqarruba ila Allah bikalamih. Aku apa, membaca Al-Quran berniat zikir kepada Allah dan mendampinginya. Allah akan bersama dengan hambanya ketika hambanya mengingatinya serta dapat mendekati Allah dengan kalamnya. Sebab tu kita baca Quran supaya kita dok kecek dengan Allah. Sebab tu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dak. Wa taqarrubu ila Allah bi kalamih. Yang ke-18, aqra'ul Quran hatta akuna min ahli Allah wa khassati. Aku membaca Al-Quran berniat supaya aku termasuk dalam orang utama di sisi Allah. Maknanya orang pisit, VIP. Nah, dan tetamunya secara khusus. Jadi kek akan tukar Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19, aqra'ul Qur'ana bi niyyatin najati minan nar wa min adzabillah. Aku membaca Al-Quran berniat supaya berjaya ataupun selamat dan selamat dari azab Allah. Yang ke-20, aqra'ul Qur'ana bi niyyatin ibtal situ dah. Ibtali ayy sihrin aw massin syaitaniyin asabani aw ahadin min ahli baiti. Aku membaca Al-Quran berniat menghapuskan segala sihir dan tipu daya syaitan yang mengenaiku. Ha, mengenai maknanya yang syaitan menghidup wasuah, tipu, sihir, gotu gani dan sebagainya, atau sesiapa dalam keluarga aku. Ha, tu. Itulah, dan anak kita, bini kita dan sebagainya. Yang ke-21, aqra'ul Qur'ana bi niyyati anna an-nazara fil mushafi ibadah. Aku membaca Al-Quran berniat bahawa melihat kepada mushaf, tengok kepada Quran. Kita walaupun kadang-kadang surah tu surah ni kita ingat mulut dah, tapi bila kita tengok kepada mushaf, tengok kepada Quran, kerana ia adalah satu ibadah. Ha, tengok kepada Quran ni lebih afdal nah, sebab mata kita pun dah tengok huruf-huruf Quran. Yang ke-22, aqra'ul Quran bi niyyatil husuli 'ala al-khairiyyati wal fadli 'inda Allah. Aku membaca Al-Quran berniat mencapai kebaikan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-23, aqra'ul Quran hatta yakuna rihi tayyiba.
Aku membaca Al-Quran berniat sehingga ia menjadi bahuan harum bagiku. Sama ada masa hidup lepas pada mati, siapakah kita bakit masuk di dalam syurga sikit lagi, harum bahu sedap. Yang ke-24, aqra'ul qur'ana li'anna Allah yujalli bihi al-ahzan ataupun yujli bihi al-ahzan wa yudhhiba bihi al-humuma wal-ghumum. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah menghilangkan segala kesedihanku. Orang-orang hak soksau. Nah, kriat banyak dalam hidup dia. Bacalah Quran banyak. InsyaAllah ia akan menjadi ubat. Dan menghapus segala duka cita dan kesusahanku. Nah, orang hak pasal susah serabut, bosan. Bacalah Quran banyak. Yang ke-25, aqra'ul Quran liyaqdi Allah situ. Ya ada dah. Liyaqdi Allahu bihi hajati wa yastajib da'awati. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah menunai hajatku dan menerima semua permohonanku ataupun doaku. Yang ke-26. Aqra'ul Qur'ana liyakuna anisi fi qabri. Wa nuran li 'ala sirat. Aku membaca Al-Quran berniat supaya ia menjadi temeku di dalam kubur, menjadi nur cahaya bagiku di titik sirat nanti. Sebab kita kena duduk dalam kubur dan kita akan jalan di atas sirat, maka dengan Quran inilah kita akan menerima kebaikan daripadanya. Yang ke-27, aqra'ul Quran liyurabbini Allahu wa yu'addibani bil akhlaqi allati tahalla biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah membimbingku dan memupukku ke arah akhlak mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengannya. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha bila orang tanya bagaimanakah akhlak Nabi, maka Aisyah dia jawab katanya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu iaitu nya Quran. Sebab tu bila kita baca Quran, kita reti Quran, kita nak supaya kita ni menjadi serupa dengan akhlak hak Nabi berakhlak. Gitulah. Yang ke-28, aqra'ul Quran liushghila nafsi bil haqqi hatta la tushghilani bil batil. Aku membaca Al-Quran berniat supaya diriku sibuk dan tumpu kepada kebenaran. Maknanya kita baca nak kepada benar hak benar yang ada di dalam Quran dan tidak menumpu kepada kebatilan. Hak Quran royak, jangan masuk dekat, jangan buat, jangan amal, jangan mikir, jangan. Kita boleh patibat semua. Hak Quran royak katanya amallah, pahalah, retilah, dengarlah, gotulah, gonilah. Maka kita boleh buat semua. Itu benar hak ada dalam Quran. Yang ke-29, aqra'ul Qur'ana limujahadatin nafs wasyaitani wal hawa. Aku membaca Al-Quran berniat untuk melawan nafsu, lawan syaitan dan hawa keinginan yang jahat. Akhir sekali yang ke-30, aqra'ul Qur'ana liyaj'alallahu baini wa bainal kafirina hijaban masturan yaumal qiyamah. Aku membaca Al-Quran berniat supaya Allah jadikan dinding tertutup antara aku dengan orang kafir pada hari kiamat. Sebab tu orang-orang kafir sikit lagi, dia akan pergi ke sebelah, pergi ke neraka tu. Kita ni, insyaAllah Allah Ta'ala jadikan Quran sebagai dinding. Tak boleh pergi kepada neraka. InsyaAllah nak. Fahayya linakuna min ahlil Quran. Marilah kita menjadi ahli Quran. Wa hadhihi hiya at-tijaratu ma'allahi al-madmunati rabihah wallati yu'ti Allahu 'alayha min fadlihi al-karim
wa ataihi allazi la tanfadu. Inilah ia perniagaan dengan Allah yang mengandungi keuntungan. Nego apa sahaja labo selalu dah. Apa sahaja yang Allah memberi kelebihan yang mulia, maka ia tidak akan hilang lenyap selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, saya ganti dengan baca tafsir pada hari ini. Ini pun adalah hak dok baca adalah hak Quran belaka. Nah, insya-Allah kita sambung ayat-ayat di dalam surah Fussilat yang kita baru sahaja sampai ke ayat pada permulaannya pada besok hari kalau tidak ada keuzuran apa-apa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.